Hello guys, welcome back to my channel Yanta PS. Hari ini saya akan hunting pantai yang keren di Lombok lagi ya guys. Semeton, Pantai Penyiso yang terletak di Desa Sekaro, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Nah, seperti ini gerbang dari masuknya Desa Sekaro menuju Pantai Penyiso. Setelah kalian masuk di gerbang Desa Sekaro atau kurang lebih 2 kilo dari gerbang tersebut, kalian akan melihat jalan yang sebelah kanan seperti ini. Kalian belok kanan arah ke Pantai Penyiso seperti ini. Kalian belok kanan, kalian lurus saja ke selatan hingga kalian sampai di Pantai Penyiso. Kalau di Google Map memang tidak nyambung ya guys, semeton, karena mungkin jalan ini baru dibuka, lagi proses pembuatan jalan atau pengaspalan. Jadi kalian ikuti saja jalan dari belok kanan tadi, lurus sampai ke Pantai Penyiso. Atau kalian bisa tanya-tanya ke warga di sana jika kalian kesulitan menuju pantai ini. Oke, langsung saja kita explore ya guys, semeton. Nah, kalau kalian melihat yang seperti ini, kiri kanan kalian dan sana, ntar lagi kalian sampai. Sebenarnya masih bingung ini, karena baru pertama kesini, yang mana spot dari Pantai Penyiso. Hati-hati ya.
for you information, jika kalian datang ke Pantai Penyisu ini, kalian harus berhati-hati ya, karena pantai ini ombaknya sangat besar dan tebing-tebing yang sangat curam dan rentan longsor ya guys, semeton. Jadi kalian harus berhati-hati di sini. Walaupun kalian ingin berfoto, berselfie, kalian harus mementingkan keselamatan kalian. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yanta PS ya. Dan simak-simak terus video menarik dari channel Yanta PS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.